Hei Rek, sekarang aku ada di Kop-Kopan, pos 2 Gunung Arjuna Ulirang via Tretes. Kenapa video ini dimulai di sini? Karena cuaca kemarin itu sangat jelek. Aku sempat kehujanan dan berteduh di pondok yang ada di Kop-Kopan. Ternyata gentengnya bocor semua. Alhasil aku basah kuyup. Jadi dua temanku yang nyampe di pos 2 ini duluan. Akhirnya aku suruh duluan ke Lembah Kidang. Jadi bentar lagi aku mau nyusul mereka. Ya mungkin jam 8 sambil nunggu pakaianku kering semua. Oke? Oke, beres. Sekarang jam 8.26. Kita berangkat dari Kop-Kopan. Gas! Lumayan mamel. Ini mulai dari ujung kaki, sepatu, sampai topi. Ini masih setengah kering semua. Nanti buat trekking, kamu kayak kering. Oke, 1 jam 15 menit, sekarang jam 9.40, udah mulai melewati tanjakan Asu dan kawan-kawannya. Gokil, ini naik terus ini ke atas. Weh, anak mobil. Menepi. Oke. Mantap. Mau bawa? Gokil. Untung nggak bawa pendaki yo. Yang bawa pendaki nyesek diselip. Aliran air di jalur pendakian. Ini kalau hujan deras pasti jadi aliran sungai. Oke, lanjut. Lah. Katanya 2 malam di Lembah Kidang. Katanya siapa orang ada keperluan, Mas. Besok kan itu kita kan halal di sekolah. Ya. Kita kan sampai Senin, sekarang masih Minggu. Berarti aku sendirian nih, Kinggo. Ya enggak apa-apa, Mas. Masih banyak temannya di sana. Iya sih, rame ya. Parah. Ini temanku satu rombongan yang di Lembah Kidang ternyata udah turun di atas si antara Kop-Kopan sama Pondokan. Iya. Kemarin mau naik sih sebenarnya, tapi
karena layernya itu nggak cukup kan, layer kita kan cuma ada dua ini baju ganti ya, kita cuma pagi ini cuma kering-kering aja. Itu mas aku basah kuyu mas, malah nggak naik kemarin, malah ke kem di kop-kopan. Oke, berarti ki aku sendiri ya sih. Oke, semoga, anu mas, hati lah turun jalurnya batu-batu. Aman, aman, ya. Berubah menjadi solo hiking. Let's go. Kocak. Oke lah, sekarang masih jam 10 lewat 11. Estimasi sih 3 jam ke pondokan ya, tapi nggak tahu lelet atau enggak. Pelan-pelan nih. Jalan juga suka sendiri, niatnya nyusul teman ke Lembah Kidang, mereka turun. Ya wis lah. Bismillah. Selamat nanti sampai turun pulang ke rumah. Parah, belum sampai pondokan udah kehujanan. Sekarang masih jam 11.15. Hujan lagi, hujan lagi. Ini sepatu dijamin basah. Tapi untungnya nggak kayak kemarin. Kalau kemarin telat pakai mantel, sekarang nggak. Jadi yang nempel di tubuh sama celana pendek masih aman. Paling yang basah cuma ini lengan, terus sepatu. Jadi buat trekking masih nyaman. Oke, ini sunset. Nanti tembus sampai pondokan. Mungkin setengah jam lagi. Alhamdulillah. Sekarang jam 11.40. 3 jam lewat 15 menit. Sampai pos 3 pondokan. Ini rombongan foto-foto. Kokil bro. Wah, jalan-jalan dibuat tirin tenda. Gak peduli batu. Sikat. Wah, tambah deres. Cilok anget. Iki anget kabeh ta, Pak? Iya anget. Piran, Pak? 5.000-an. Oke. Cilok, Bro. 5.000. Oh, iki caos iki, Pak ya? Iya. Ini. Pak. Monggo. Oke. Sekarang jam 1. Lumayan habis ngisi perut, beli cilok 5.000 dua kali. Sambil nunggu hujan dan sekarang alhamdulillah terang. Oke. Lanjut ke Lembah Kidang. Kita ngecamp di sana. Kok kita aku ding. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, kabute syahdu polrek. Mantap. Oke, 15 menit dari pondokan sampai kamp sumber air yang ada di Lembah Kidang. Oh, rame juga. Full. Rame. Mas, monggo.
Mata air 2533 mdpl. Iya, ini sumber air ya. Wah, banjir ini ya. Sumber air sudah dekat. Di sini aja enggak? Masuk. Lanjut, lembah kita, Rek. Ayo, lanjut, lanjut. Oke. Wah. Kem deketi mata air penuh, full, sudah nggak bisa dibuat tenda satu pun nggak bisa. Jadi kita cari tempat di lembah kidangnya di sabana nih. Tadi sih kedengeran suara orang, muka-muka ada tempat. Oke, licin parah. Sampai coy, bentar doang, tengah dua pas sampai sabana lembah kita. Itu harusnya di sana puncak Arjuna kelihatan, tutupan kabut. Oke, hujan mulai merintik, kita harus segera masang tenda. Seru kayaknya. Oke, beres. Kabut lagi 2.40. Oke. Oke, resiko camp di lembah kidang. Jadi kalau mau ke Welirang harus balik ke pondokan. Santai, banyak temen nih. Ini baru turun dari Arjuna, Mas. Iya. Subhanallah. Bletok kayak gini yo. Ya
kayak gini parah banget abis hujan, Mas. Oh, sampai jam berapa, Mas, di Puncak? Di Puncak datang jam 11-an kayaknya. 11 siang. Setengah 11-an. Kokil. Itu hujan-hujan badai tadi, Mas. Di Puncak? Iya. Kokil. Angin kenceng banget kok. Pondokan. Udah lewat, sekarang summit ke Welirang. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Kemukai. Cuacanya sih itu ada matahari kelihatan dikit. Tapi enggak tahu. Di atas mungkin lebih cerah. Amin. Oke, kabutnya mulai hilang. Ini jalannya ternyata makadam sampai sini. Dulu seingat gua, aku terakhir kesini sih emang udah lama, sekitar 2016. Itu lewat sini masih jalan tanah, tapi lumayan lebar. Kalau udah dibangun kayak gini berarti hardtop bisa sampai atas. Gak tahu nanti ini sampai mana. Oke. Ternyata ini makadamnya sampai sini. Tadi aku lewat jalur tanah. Tadi ada pilihan nih. Mau lihat makadam monggo, mau lihat jalur tanah monggo. Ini aku ada di pos. Pos si penambang. Ini timbangan nih. Masih di sini, tapi nggak ada orang. Oke, sampai lapangan besar. Jalur pertemuan dari Tretes dan Jangar atau Sumber Berantas. Oke, cari tempat duduk dulu. Kabut. Ini tadi aku habis ketemu dua rombongan yang turun dari atas pokoknya. Mereka aku tanyain. Di atas itu kabut, mereka sampai atasi goa kalau nggak salah. Jadi buat pertimbangan aku nggak lanjut ke atas, sampai sini cukup. Sekarang udah jam 4.45, 1 jam 15 menit dari Pondokan. Jadi mending ngobrol-ngobrol aja di sini, sampai nanti jam 5 baru turun. Oke, jadi kita ngobrolin dua jalur ini aja ya. Jadi jalur Sumber Berantas dan jalur Tretes itu merupakan dua jalur yang bisa mengakses Arjuna Welirang secara langsung. Kalau Sumber Berantas kita nge-camp di Lembah Lengkean. Kalau Tretes itu kita nge-camp di Pondokan bisa, Lembah Kitang juga bisa. Oke, plus minusnya dua jalur ini yang paling mencolok itu kalau jalur Tretes. Minusnya itu pasti jalurnya. Treknya batu-batu, itu sangat menguras lutut, ini kerasa banget di lutut. Kalau plusnya itu banyak, mulai dari air, terus kalau weekend, kalau rame pokoknya itu ada warung yang buka. Di warung itu ada yang jual cilok, ada yang jual gorengan, jadi mantap. Kalau lewat jalur Sumber Berantas itu minusnya apa ya? Gak ada air, ya bener, gak ada air. Terus plusnya itu jaraknya dekat. Kalau estimasi waktu menurutku, pengalaman aku lewat jalur Sumber Berantas itu, kalau ke Lembah Lengkean itu 4 jam, ke Welirang nambah 2 jam, ke Arjuna nambah 4 jam. Jadi ke Welirang 6 jam, ke Arjuna bisa 4 tambah 3, 7 jam. Kalau lewat Tretes itu 6 jam tambah 2 jam setengah. Ya mungkin 8 jam setengah sampai 9 jam. Kalau ke Arjunonya tambah 4 jam jadi 10 jam.
itu menurut pengalamanku ya. Jadi buat teman-teman yang mau Arjuna ulirang sekaligus bisa buat referensi ini. Mantep. Ini benar-benar kabut, udah nggak ada view sama sekali. Tapi tadi di bawah situ di video sebelumnya kan ada pemandangan bagus, di bawah kelihatan lautan awan dikit. Puncak Arjunanya juga kelihatan. Oke, ini sekarang jam 4.54. Aku mau istirahat bentar. Terus turun ke pondokan. Ini tadi sama tetangga sebelah dititipin buat beli cilok sama gorengan. Nanti buat di Lembah Kitang. Jam 5 pas. Waktunya turun ke pondokan. Ini aku fokus dulu ke jalan. Nanti videonya tak skip sampai pondokan, oke? Selamat pagi dari Lembah Kidang. Tadi pagi itu aku udah bangun jam 2 pagi, rencananya mau summit ke puncak. Tapi gak tahu kenapa, kayak kehilangan semangat gitu. Mungkin belum rindu sama puncak ya. Jadi hari ini rencananya mau full nikmatin suasana di Lembah Kidang aja. Sekarang masih jam 6.51. Nanti masak dulu, baru jalan-jalan di sekitar sini. Yuh, sekarang di Lembah Kidang ada pelangi, ada peta, dan lain-lain. Ini peta nih, kayak kemarin aku camp di sini, kop-kopan, pos 2. Terus jalan ke pondokan yang hujanan, beli cilok. Terus di sini ada pertigaan. Kalau ke Arjuna bisa camp di Lembah Kidang, di sini sekarang ini. Kalau ke Welirang cukup camp di pondokan. Nah, di sini baru summit ke Welirang. Mantap. Oh, ini di sini juga ada ketinggian nih, 2473. Puncaknya ada di sana, itu yang lancip. Treknya dari sini, naik sampai punggungan. Nah, ini Pasar Setan, muterin lagi sampai puncak yang lancip. Jadi elevasi ini dari sini ke puncak itu masih jauh. Kalau puncak itu 3339 mdpl, berarti kurang lebih 800 sekian meter lagi. Beuh, gokil. Masih jauh coy. Pantes saya, berarti dari sini biasanya aku ke puncak itu 4 jam. Bah, gokil. Di sini juga banyak tenda, itu ada tenda. Ini tenda-tenda orang-orang. Kalau campku ada di sana, itu yang ada orang-orang packing itu. Oke, balik ke camp. Ini dia campku. Kemarin aku cuma 2 tenda sama Mas Toto. Weh. Ini pernah jadi BA nih, MSR. Asik. Selama ini aku cuma nonton di timeline IG, sekarang ketemu langsung di Lembah Kidang coy, mantep. Wah, sayangi beliau ini sudah mau packing. Padahal aku mau, aduh, ini tenda MSR coy, tenda Sultan. Eh, kok keburu-buru mas, mau kemana? Mau ke pondokan. Oh alah, pindah ngopi. Iya, cari cilok. Mantep. Spot buat ngecamp. Lumayan, tapi kalau pagi menuju siang di sini panas, soalnya kalau matahari ini udah naik dari pohon-pohon ini, di sini panas sih minta ampun. Ya, tetangga satu-satunya pergi, berarti
kita nyantai dulu di sini. Masih jam 7. Jalan-jalan ke Pantai Air. Isi air cuy, buat masak. Lokasinya di itu pelangnya ada di sana, terus jalan ke kemku ini di pawon ini. Nah, di belakangnya menyusuri jalan setapak. Nah, itu dia sumber di Lembah Kijang 2. Hari ketiga, logistikku tinggal ini doang. Ini ada 2 set oatmeal buat 2 kali makan. Tapi mungkin kepake 1 doang. Terus nanti tak campur coklat tos. Dan ini toppingnya aku pakai Oreo. Salah satu makanan yang cepat buat dimasak. Dan seumpama gak ada sumber air, ini cuma butuh air dikit buat mateng. Oke, let's go masak. Sekarang jam 8.32. Ini tadi habis mainan drone buat di Instagram. Sekarang mau nyicil packing. Tapi sambil jemur SB dan matras biar kering. Oke. Nyicil packing yang kecil-kecil dulu. Berantakan coy. Oke, beres. Sekarang jam 9.45, molor 45 menit dari rencana. Tapi nggak apa, sekarang masih cerah. Jadi di video pendakian kali ini aku nggak ke dua puncak ini sekaligus, Arjuno sama Welirang. Jadi emang tujuanku naik ke sini itu 2 malam camp di Lembah Kijang. Tapi nyatanya cuma dapat 1 malam. Dan itu pun sendiri karena 2 temanku Argen turun ke bawah. Tapi nggak apa-apalah, dapat cuaca bagus, alhamdulillah. Jadi itu aja, aku mau segera turun supaya nggak kemalaman dan pastinya moga-moga nggak hujan nanti di trek pas turun. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video pendakian selanjutnya dari Lembah Kijang Gunung Arjuno. Bye. Mantap.